Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi pada pagi hari ini, cerah ya, sedikit gerimis, tapi mengundang perasaan. Ini motor Jupiter Salib. Biasanya motor ini kalau yang terbaru itu pakai kunci yang pakai di kontak ya. Ini nggak bisa, ini nggak mau terbuka. Jadi saya pun nggak pernah ganti ini karena motor ini terhitung baru dan ini mungkin udah sampai ke zamannya rusak, waktunya yang rusak. Jadi kita lihat bersama bagaimana sih sistemnya. Jadi seperti ini ya, aman sekali. Lampu dulu ya. Nah, ini kita buka ya. Ternyata seperti ini ya, ada talinya. Saya juga nggak pernah bongkar ini, baru pertama kali ini. Ya, kita buka dulu. Nah ini ya, buka baut kuncinya dulu nih. Kita buka, lihat, perhatikan bersama. Jadi nggak perlu buka ini. Ya, posisinya ini satunya di sini. Cara singkatnya ya. Setelah itu karetnya dicabut, karet pengamannya. Ternyata memang rumit. Ternyata ada baut di sini. Buka ini, di ini ada baut nih. Di bawahnya. Cara singkat biasa bagi mekanik-mekanik itu nggak mau pakai cara yang ribet-ribet, yang lebih singkat. Nah, untuk mempercepat pekerjaan ini, orangnya minta diloskan aja katanya, karena berhubungan kontaknya nggak bisa dibuka. Ini cukup, setelah ini dibuka, ini plat penahan ini kan ada bautnya ini ya. Ini udah bisa dibuka ini. Ternyata ini hubungan talinya di sini. Jadi bagaimana caranya untuk kok ini nggak bisa berputar ya? Ternyata di dalam kontak ini udah rusak. Jadi kalau diganti ini sekitar 200-an sampai 300-an. Ya. Nah, ini udah bisa dibuka. Jadi enggak putus ini talinya. Mungkin lidah membrannya rusak. Dan lidah kontaknya rusak. Masih sistem dia. Nah, jadi cara bukanya di sini ya. Ini masuk ke sini, ditahan di sini ya.
Jadi ini ditekan untuk melepaskan ini, tali ini. Ini fungsinya karena ini udah rusak, nggak bisa difungsikan lagi ya. Ini nggak lengket lagi, nggak main. Sebenarnya ini bermain, nah seperti ini. Nah itu perhatikan yang putih di dalam ya, itu bermain. Nah jadi harus diganti. Apa kak? Busi. Kunci? Busi. Busi motor? King. King udah. Ya ternyata hanya seperti ini ya. Seperti ini saja. Jadi kita akalin nanti ini diberi tali ya. Hanya seperti itu. Kalau ketemu motor Jupiter burung hantu ya, Jupiter salib. Kalau kontaknya nggak bisa ya, kita cuman buka kap depannya saja. Setelah itu tadi buka ini tempat bautnya. Ya hanya ini yang bisa saya bagikan untuk pagi ini menjelang siang ya. Ini sudah rusak, jadi orangnya nggak punya uang untuk ganti, jadi suruh diakalin dulu ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.